Selamat siang. Apakah benar ada anak bernama Revano dari SMP Negeri 13? Benar, tapi ada kepentingan apa ya, Pak? Bu, ini Revano terlibat tawuran. Dan saat polisi datang, Revano telah kabur dan menjatuhkan dompet serta kartu tanda pelajar di TKP. Untuk kali ini, saya serahkan Revano kepada pihak sekolah. Tetapi jika ada masalah lagi mengenai Revano dan Revano terlibat di masalah tersebut, saya akan tidak lanjutkan dengan proses hukum. Baik, Pak. Akan saya urus. Terima kasih atas informasinya. Ya, makasih, Bu. Revano, sini. Saya bilang kemari. Apa? Kamu tahu kan alasan saya panggil kamu ke sini? Enggak. Barusan polisi menelpon. Kemarin kamu tawuran lagi kan? Mana ada. Dompet dan kartu pelajarmu masih dibawa polisi. Berani kamu bohong lagi? Salah orang mungkin. Sudahlah, Revano. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Sukseslah. Baju berantakan, akhlak berantakan. Terus apa? Kamu tuh ya, Vano. Bukannya saya mau bawa-bawa masalah pribadi kamu ya. Tapi semenjak kedua orang tuamu berpisah, kenapa kamu jadi kayak gini? Apa urusanmu sama keluargaku, sama kehidupan pribadiku, hah? Cukup! Keputusan sekolah itu udah mau ngeluarin kamu. Cuman saya masih ingat prestasi-prestasimu. Oh iya? Sudahlah, Vano. Ini, saya rasa ini keputusan yang terbaik. Asik nih minum di sini. Sepi. Gak ada orang. Enak nih. Okay. Sudah tidak penting gitu kok. Mandi jompo. Emangnya aku mau. Pas sekolah itu ada aja. Jadi mau join nih. Oke. Minum sama-sama. Thank you.
Dik. Dik. Astaga. Dik. Bangun. Dik. Hantu. Hantu. Saya ini Romo. Oh. Iya, kenapa? Kamu ini masih SMA sudah minum-minum. Enggak. Saya itu punya kakak. Kakak saya meninggal gara-gara minum alkohol kayak gini loh. Enggak usah sih. Iya, enggak percaya. Enggak usah, enggak minum kok. Ini dulu foto kakak-kakak saya. Dia adalah pejuang Indonesia. Pahlawan. Dia mati di depan orang karena nolongin orang. Oke. Kamu tuh sebagai pemuda harus bermanfaat untuk orang lain. Hidupmu masih panjang. Satu lagi. Ini kakak saya. Okay. Dia sama persis kayak kamu itu. Minum, merokok. Akhirnya apa? Dia mati karena kayak gini. Enggak mirip. Mungkin kamu belum sadar. Bangun, Nak. Sudah bangun aku ini. Dadah. Ayo sekarang kamu pulang. Kemana? Ke rumah. Orang tuamu pasti nyariin. Gak mungkin. Mereka pasti khawatir. Gak mungkin. Pasti mereka khawatir. Gak mungkin ya. Katanya gak mungkin sini. Ayo cepet bang. Ayo tunggu apa lagi ya cepet. Oke. Ini memang jalan. Kamu sampai kemarin kan? Halo. Nggak usah ngurus hidup orang lu. Asal lu tahu, papa mama gua cerai. Sekarang mereka mati lagi. Hey, coba kamu lihat ini. Hah? Aku mau hidup di mana? Mau makan apa? Mau makan suket? Hah? Sudah. Udah lu pergi aja ke gereja. Udah. Pergi. Lagi. Kamu masih muda, Nak. Kau baru sepanjang. Perjalananmu apalagi, Nak? Kamu masih punya Tuhan. Sudah, gini aja. Sama saya bakal rawat kamu. Tapi kamu harus janji. Kamu harus berubah. Kamu harus bangkit. Sudah, ayo. Aku. Siapakah aku? Apa jalan hidupku? Apa masa depanku?
Aku adalah pemuda Indonesia yang berjalan menuju panggilan ilahi. Takkan lagi kusia-siakan masa muda ini. Kini aku telah bangkit menjadi manusia yang berguna bagi semua orang. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan.